Hai guys, welcome back to my YouTube channel. So, di video kali ini aku mau ngajakin kalian unboxing lagi. Penasaran mau unboxing apa? Yuk kita simak videonya dan jangan lupa subscribe, like, dan komen, oke? Jadi beberapa hari lalu aku mesen ring light di Shopee. Jadi itu udah termasuk sama tripodnya, itu harganya cuma 99.000 aja. Dan ya, paketnya itu segede gini. Gede banget ya. Enggak usah tunggu lama-lama, kita unboxing aja. Jadi di sini ada dua kotak ya. Yang satu kotak ring light dan satu tripod. Ini aku agak ragu sih. Apa? Soalnya ekspedisinya enggak banget. Aduh, rusak enggak sih ini? Jadi ini satu, ini satu. Pertama-tama kita buka dulu tripodnya. Jadi aku lupa nama tokonya. Nanti aku bakalan kasih screenshotan di sebelah sini. Jadi ini dia tripodnya. Cukup kokoh ya. Ini terbuat dari stainless kayaknya. Besi gitu kokoh. Dia modelnya begini, jadi kayak gini ya dudukannya. Ini kokoh banget loh, beneran, daripada tripod tuh yang biasa banget itu. Dia bisa sampai tinggi 2 meter kalau nggak salah. Ayo kita buka. Jadi tadi kan lapisan untuk ini pasti di sini udah ada keterangan ya, 26 cm. Jadi luarnya itu kayak gini, ring light, LED ring fill light. Nggak ada ininya sih, nggak ada merek ya, cuman ring fill light gitu. Nggak ada manual booknya juga ya. Nggak ada petunjuk pemakaiannya kayak gini. Ini dia yang kita tunggu-tunggu adalah dadau. So ya, jadi di sini kita udah dapet apa aja nih. Yang pertama ring lightnya, tada. Ini pakai USB ya nyalakinya, tapi di sini nggak termasuk USB. Di sini ada ball headnya sama ada holder HP-nya. Ini pakai holder U ya. Nanti, nah kalau ini kita pasang di sebelah sini. Nih, emang nggak ada petunjuk pemasangannya sih. Ini walaupun kardusnya penyok-penyok, alhamdulillah datang dengan selamat, tapi nggak tahu ya ini berfungsi apa enggak. Jadi tempatnya itu dia naruhnya di sini, langsung masukin aja kayak gini. Ini ada holdernya juga, jadi kita tinggal masukin aja di sini. Nah, jadi harusnya begini, ini dibuka dulu karena nggak ada manual booknya, jadi bingungin ya. Jadi dibuka dulu, dimasukin begini nih. Ini kan ballnya, masukin begini. Lobok. Apa yang harus aku lakukan? Oh enggak lobok. Jadi dimasukin ke sininya nih. Sampai bunyi. Baru dikencengin. Oh alah. Dusun banget gue ya. Jadi udah kayak gitu. Oke. Tinggal dipasang. Nah, ini baru cara yang tepat. Oke, jadi kayak gini. Dan ini langsung aja dipasang ke tripodnya. Jadi kayak gini, nanti aku bakal switch kameranya. Nah, jadi kayak gini ya penampakan ring lightnya. Itu bener-bener standnya kokoh banget. Dan ini ada remote-nya nih, jadi ada tingkat-tingkat kecerahannya gitu, kita bisa atur. Ini mau aku colokin dulu ke USB nih, karena ini USB. Kabelnya lumayan panjang ya, ada 2 meteran kayaknya. Kalau udah dicolokin ke USB, ini udah nyala kayak gini ya. Jadi kita kalau wow, kalau kita tekan tombol powernya dia langsung nyala. Dan ini bisa, ini cahaya paling terangnya ya. Dan ini bisa diatur ke tingkat kecerahannya, kalian bisa lihat sendiri kan. Jadi tingkat kecerahannya itu kita bisa kurangin sampai segini aja. Dan coba aku fullin.
Dan dia cahayanya tuh bisa diganti loh. Ini jadi kayak warm white gitu, terus ini kuning, ini warna lightnya, warna putih. Nah, jadi kayak gitu. Ini lumayan terang sih, lebih terang dari ring lightku yang biasa, karena yang biasa itu aku buat dari lampu tumbler. Ayo kita lihat gimana hasilnya ketika di kita pakai. Oke. Nah, jadi ini tanpa ring light ya. Jadi ketika aku hidupin, ini warna putih, cahaya paling rendah. Dan ini warna warm white, cahaya paling rendah. Dan ini warna kuning, sama cahaya paling rendah juga. Ayo kita tambahin, kita mulai dari warna putih. Ini cahaya paling rendah, bisa ditambahin, tambahin, 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 tambahin. Dan ini benar-benar silau ya. Silau, nah tapi makeupku kelihatan ya kan. Ini aku asal aja makeup buat unboxing. Kita switch warnanya ke warna warm white paling terang. Kayak gini. Aku glowing guys. So, ganti lagi pakai warna kuning paling terang. Kelabasan. Jadi warna kuningnya kayak gini guys. Dia kayak lampu bohlam ya, bohlam zaman dulu yang segitu tuh. Dan aku lebih prefer ke warna warm white-nya, tapi cahayanya enggak terlalu terang gitu. Kayak gini. Ini pakai lampu ya. Jadi kalau enggak pakai lampu ganti warna. Ini kuning, ini putih, putih tapi kayaknya lebih prefer ke biru. Putihnya putih adem gitu ya. Nah ini warna-warna baik. Kita colokin lagi lampunya. Gelap guys. Error. Jadi tiba-tiba lampunya tuh mati, tapi nggak apa-apa. Jadi kalau dicolokin lagi, dicolokin ulang gitu, dia langsung nyala lagi. Sempat panik sih. So ya, yeah. Nah jadi ini ring light harganya Rp99.000 itu. Kalau kalian tertarik mau coba beli ring light dan ini, so aku bener-bener rekomendasiin seller ini. Nanti aku bakal taruh linknya di description box, jadi kalian tinggal klik. Nggak bakalan nyesel dengan harga segitu, udah setara dengan ring light yang harga jutaan. So segitu aja video dari aku. See you in my next video.